Selamat malam. Hari ini Jumat jam 18.30. Informasi dari pelabuhan penyeberangan Merak masih sangat padat. Saat ini stopper dermaga 5 sedang ditarik untuk didistribusikan ke dermaga-dermaga yang setelah pemuatan. Kita lihat ke depan toll gate. Ini dari depan toll gate kendaraan mulai masuk ke stopper dermaga 5. Kendaraan masih terpantau padat dan mengalir. Terima kasih. Sementara di waktu yang sama, tepat hari Jumat, tanggal 29 April 2022, tepatnya pukul 23.00, para pemudik pengendara kendaraan roda 2 terjebak macet di Bitung, dan para kendaraan ini umumnya menuju ke Serang, Cilegon, dan Merak. Selanjutnya masih di hari yang sama, tepatnya di Jalan Raya Bitung, ribuan pemudik masih menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk mendapatkan angkutan umum bis antar provinsi, khususnya yang menuju Pantura, Pulau Jawa. Demikian laporan arus mudik 29 April 2022, Channel Bangkumis mengabarkan. Dari bilik siar studio, Channel Bangkumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.